lupa subscribe channel Siri Pake. Salam teman-teman. Kali ini kita ada di Jalan Lintas Trans Barelang. Jauhnya kurang lebih 72 km dari pusat kota Batam. Dan kali ini kita akan uji nyali atau uji kecepatan dengan truk molen yang sudah kosong, yang tidak berisi lagi ya. Kita adu kecepatan menuju Batam di Jalan Lintas Trans Barelang. Kita mulai dari Simpang Sembulang sampai ke Jembatan 1. Kita bersama mobil EPP atau tepatnya EPP Luxury. Kita punya senjata pamungkas 138 km per jam. Apakah amunisi kita ini mampu mengalahkan truk molen yang sudah kosongnya 10 roda? Kita akan lihat bagaimana kecepatan truk molennya ya, dengan supirnya yang tangguh. Kita tahu EPP banyak tipe. Ada tipe GL, Arena GX, SGX, Luxury SGX. Bahkan sudah dimodifikasi ya. Sudah dimodifikasi, ada EPP modifikasi simple, ada EPP modifikasi camper paint, ada EPP modifikasi Alphard. Nah, itu dia jenis-jenis modifikasinya teman-teman ya. Kita tahu EPP banyak tipe. Ada tipe GL, Arena GX, SGX, Luxury SGX. Bahkan sudah dimodifikasi ya. Halo guys, jangan lupa subscribe channel YouTube. Modifikasi, ada EPP modifikasi simple, ada EPP modifikasi camper paint, ada EPP modifikasi Alphard. Nah, itu dia jenis-jenis modifikasinya. Meskipun banyak jenis tipe dan modifikasinya, namun pada dasarnya mesinnya adalah sama semuanya, 1500 cc. Kita akan mulai mengekori truk molennya ya. Truk molennya dengan kecepatan tertinggi berlari nun jauh di depan. Kita akan coba mengejarnya. Ini kecepatan lari mobil kita sudah mencapai 120 km per jam. Akan tetapi mobil EPP Luxury masih jauh tertinggal di belakang. Sementara truk molennya masih lari kencang di depannya. Kita tidak tahu lari berapa dia itu. Kita akan coba kejar lagi. Kita akan naikkan gasnya. Oh,
senjata pamungkas kita sudah keluar 138 km per jam dan truk molennya sangat dekat. Apakah kita mampu memotongnya? Sedikit lagi kita akan mampu memotongnya. Selamat tinggal truk molen.